Selamat pagi, anak-anakku. Coba kalian buka buku. Apa yang dimaksud dengan vektor? Ada yang mau memberi penjelasan? Apa yang dimaksud dengan vektor? Angeli, dari tadi kamu bermain HP terus dan tidak konsentrasi pada pelajaran. Keluar! Keluar! Pak D yang keluar atau kamu yang keluar? Nah, anak-anak, Angeli berjalan itu merupakan contoh vektor. Silakan, Angeli kembali ke tempat duduk. Anak-anak, yang dimaksud vektor adalah sesuatu yang memiliki besar dan arah. Ketika Angeli berjalan tadi, ada panjang dan ada arah, yaitu menunjuk ke arah pintu. Paham, anak-anak? Paham. Adi jahat, kenapa saya di prank?